Akademia dimanapun Anda berada, kembali selamat datang di channel YouTube ini. Pada kanal ini saya akan mengulas tips bagaimana membuat kuesioner di Google Form. Oke, dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang lazim digunakan yaitu dengan menggunakan penyebaran kuesioner, di mana daftar berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijawab oleh responden. Meski terbilang mudah, sesungguhnya membuat kuesioner yang efektif cukup rumit. Selain itu, dibutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar untuk menyebarkan kuesioner kepada responden. Seperti yang sahabat akademia ketahui bahwa model skala Likert bertujuan untuk mengumpulkan semua skor dari seperangkat indikator sebuah konstruk ukur. Skala ini menekankan pada akumulasi indormasi sehingga dinamakan dengan akumulatif rating. Kata kunci dari skala Likert sendiri adalah mengumpulkan, kemudian menjumlahkan. Nah, contoh skala Likert dapat lihat seperti ini sahabat akademia. Dan untuk pembuatan skala Likert sendiri perlu profil responden. Nah, contoh seperti ini, nama, nomor WA atau nomor handphone, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Sesuai dengan judul yang sahabat akademia gunakan. Langsung saja, sebelum kita memulai bagaimana cara membuat Google Kuesioner, langkah pertama yang perlu sahabat akademia lakukan yaitu memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa akun Gmail kita sudah memiliki. Lalu pada pojok kanan atas, Anda klik Google Drive. Lalu akan keluar tampilan seperti ini. Lalu pada pojok kiri atas, sahabat akademia klik Google Formulir, maka akan keluar tampilan seperti gambar ini. Langkah pertama untuk membuat Google Form, sahabat akademia, yaitu siapkan dulu profil responden. Caranya yaitu nama. Di sini langsung otomatis jawaban singkat ya. Nanti bisa dijawab oleh responden itu sendiri. Jangan lupa dikasihkan tanda centang ini. Wajib diisi. Selanjutnya, pertanyaan untuk selanjutnya yaitu dapat dilihat. Nomor handphone atau WA. Lalu klik wajib diisi. Lalu klik tambahkan pertanyaan lagi, yaitu sebelumnya usia. Nah, untuk jawaban ini, sahabat akademia cari pilihan ganda. Nah, usia ini disesuaikan, sahabat akademia. Itu 20. Anda control copy. Lalu control V. Begitupun sampai seterusnya. Copy paste ya.
Lalu jangan lupa bagian ini wajib diisi. Selanjutnya, jenis kelamin. Anda ketikkan laki-laki. Perempuan. Lalu wajib diisi. Begitupun sampai profil responden ke bawah. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat Google Form dengan skala Likert. Caranya yaitu tambahkan bagian. Pada bagian ini, sahabat akademia ketikkan judul yang sesuai dengan contoh ini. Deskripsi opsional ya, bisa sesuai keinginan sahabat akademia. Lalu, tambahkan pertanyaan. Control copy. Jangan lupa dikasih nomor biar terarah. Nah, di sini bisa dilihat langsung otomatis skala linear ya. Anda bisa lihat skala linear ada beberapa pilihan. Nah, pada label 1 ini sahabat akademia tulis sangat tidak setuju. Dan label 5 sangat setuju. Lalu jangan lupa wajib diisi. Klik tanda les lagi untuk pertanyaan nomor 2. Anda blok. Ctrl C. Ctrl paste, kasihkan nomor. Tulis sangat Anda ketik wajib diisi. Begitupun sampai seterusnya, sampai ke bawah nomor 9. Nah, untuk variabel kedua ini yaitu attitude toward product OSH, Anda copy. Lalu tambahkan bagian. Nah, bagian ketiga ini variabel yang digunakan. Ketikkan nama variabel yang sebelumnya ini. Lalu tambahkan pertanyaan. Pada nomor 1 sahabat akademia copy. Thank you.
pastel pada bagian ini. Jangan lupa dikasih nomor. Nah, pada bagian ini sahabat akademia pilih skala linear sesuai dengan variabel sebelumnya yang di atas. Ketikkan lalu ketikkan lagi sangat setuju. Jangan lupa wajib diisi. Nah, nomor 2. Ctrl C. Ctrl V. Pada pilihan ini sahabat akademia ganti. Lalu pilih skala linear. Label 1 tulis setelah langkah-langkah di atas selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu Anda mengirim Google Form Anda ke responden yang ingin Anda sebarkan. Bagaimana caranya? Yaitu, klik kirim pada ini. Lalu pada yang bagian tautan ini, pendekkan. Anda klik centang. Nah, setelah itu bisa Anda kirim lewat by email, BWA, dan lain-lain sebagainya secara online. Klik salin. Untuk melihat hasil profil respondennya ini, nanti di sini akan ada beberapa yang sudah dijawab oleh responden. Untuk melakukan pratinjau, yaitu klik pratinjau. Nah, dapat lihat bahwa apakah formulir-formulir yang sahabat akademia buat tersebut sudah sesuai dengan keinginan Anda atau belum. Dapat lihat nama, nomor WA, usia, jenis kelamin. Nah, contoh sebagai berikut ya, kita buat contoh. Nah, terus usia, jenis kelamin. Nah, langkah selanjutnya yaitu berikutnya. Terus klik berikutnya. Ya. Untuk lalu kita kirim, maka akan otomatis masuk di alamat email sahabat. Nah, dapat dilihat ya, terdapat satu jawaban yang sudah kita jawab sebelumnya. Lihat, nah, ini hasil yang sebelumnya tadi kita isi sendiri. Untuk sahabat akademia yang membutuhkan jasa layanan skripsi, tesis maupun disertasi, silakan klik info di www.idea.com konsultan.com dan www.solusiriset.online.
atau nomor kontak person yang ada di halaman deskripsi. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.